Nah, itu dia kan abang kakak. Apakah karena perkembangan teknologi ini, dengan sains manusia bisa menciptakan apapun, jadi merasa Bukan bang, gara-gara globalisasi, pencampuran budaya mulai membuat orang mempertanyakan tradisi awalnya, dan mulai menerima budaya baru. Salah kak. Apa karena skandal agama, banyak pemuka agama ketahuan melakukan kekerasan seksual, mencairkan uang atas nama agama? Bukan bang. Apa mungkin awalnya agnostik, lama-lama ateis? Salah kak. Jangan-jangan karena pergeseran keyakinan, orang-orang sekarang lebih memilih agama kemanusiaan daripada agama awal yang sering kedapatan tidak manusiawi. Bukan. Semua jawaban tadi salah semua. Salah karena cuma pemicunya aja. Jadi penyebab utamanya orang makin banyak yang ateis adalah meningkatnya pendidikan informasi. Iya, pendidikan sekarang semua itu serba empiris. Capailah jalan spiritual batin agar tak terlena dengan jebakan teknologi.